Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IF4208 ingin mereview tentang buku yang berjudul Der Fell. Saya sendiri Anissa Fajri Hayati. Saya Helmi Suwafil Kristiana. Saya Galil Mayadi. Inilah hasil review kami tentang buku Der Fell karya Bill. Oke, hasil review kami kali ini adalah membahas buku tentang Der Fell, yaitu berani untuk gagal. Kegagalan bukanlah suatu masalah, tetapi kegagalan itu adalah jalan menuju keberhasilan. Karena kegagalan itu adalah hal yang wajar. Dan juga, semua orang pasti pernah mengalami kegagalan. Ya, kegagalan itu tidak dialami oleh seseorang saja. Bahkan, kegagalan itu dialami oleh semua orang. Contohnya adalah public figure yang sudah mengalaminya, yaitu Thomas Alva Edison, yaitu sang penemu lampu pijar, yang sudah mencoba bagaimana cara ia menemukannya. Sudah banyak yang mengetahui dengan berbagai penelitian yang ia lakukan serta kegagalan yang ia alami. Beliau mencoba hingga ratusan kali dan ratusan kali. Jika beliau gagal, hingga percobaan yang ke-1000 kalinya, hingga percobaannya yang ke-1000 kali, barulah lampu pijar tersebut berhasil hidup. Lampu tersebut menyala dan menjadi sebuah penelitian penemuan besar dalam sejarah dan memberikan dampak kemajuan teknologi dan semakin canggih di masa depan. Ya, kegagalan bukanlah suatu musibah, tapi itu adalah ujian. Karena dengan kegagalan itu kita mampu belajar lagi dari kegagalan tersebut. Kegagalan itu adalah titik gerbang menuju akses atau menuju sukses. Tidak ada jalan kesuksesan tanpa kegagalan. Jadi kalau sukses harus gagal. Jadi jangan menyerah. Tapi kita juga harus bangkit. Malaysia gimana latar kesalahan yang kita lakukan sudah membuat kita merasa puas. Jangan juga sama puas saat kita bisa lebih coba mencapai pada